Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Umar Junaidi Hasibuan, MM, Wali Kota Tebing Tinggi, mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak oleh Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia, termasuk Kota Tebing Tinggi. Sensus penduduk 2020 dilakukan pada bulan Februari dan Maret secara online dan bulan Juli secara wawancara langsung dengan tujuan satu data kependudukan Indonesia. Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, camat, lurah, serta seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan sensus penduduk dengan memberikan data yang benar, yang dibutuhkan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bantu dan terima petugas sensus penduduk, pastikan semua tercatat untuk satu data Indonesia di bidang kependudukan. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.